kalau terang lagi mulai wal makolah nopo al hadiyah wal isrun. Jadi diterangake miki iblis niku celaka karena lima hal. Satu, dia ndak ngakui dosa, dia boten merasa rugi, merasa nopo ketun nopo dalam bahasa Indonesia itu nopo menyesal, dia tidak menyalahkan dirinya, juga tidak punya rencana tobat, terus dia putus asa dari rahmat Allah. Ya masyhur ya, karena dosanya iblis itu dosa berdasar logika tandingan. Terus orang-orang yang nandingi logikanya pangeran ke dosa iblis. Mana sampai itu naik sogo blok kayak berbeda di logika tandingan. Iblis itu di logika tandingan. Nah, cara pangeran kan semau gue, kalau pangeran ya falu maya sah. Jadi iblis kayak sujud tahun yang ada. Terus dari iblis logikanya pangeran itu salah. Wong materinya Adam itu dari tanah, berarti Adamnya lebih rendah. Materinya dia dari apa? Api itu lebih tinggi. Berarti bukan sekedar masalah tidak sujudnya, dia punya logika yang menandingi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih bahaya kalau dalam ilmu hakikat atuk maksiat timbang menandingi logika ini pengiran. Ya tentu Allah tidak bisa dikatakan logika. Jadi misalnya Allah ngutus sesuatu, itu jenenge syariat. Nak kira ngelakoni itu jenenge fasik, napa? Nak ra ngelakoni itu jenenge fasik, ijek ringan. Tapi kalau kamu berpikir bahwa itu tidak penting, meskipun kamu melakukan itu kafir. Lafalin malik. Kalau dalam akidah lisanal jamaah itu murtakibul haram, pelaku haram itu hanya fasik, napa? Pelaku haram itu hanya fasik. Tapi kalau mukhilul haram al-mujma'ala itu hukumnya kafir. Karena bikin logika tandingan. Mulane wong sing khusuk-khusuk iku sing luwih bahaya. Mulane cara ning daftar wali, itu wong khusuk luwih bahaya timbang wong gelim. Wong gelim kok mau fasik, wong khusuk sering gawe logika tandingan. Godekne di versi dhewe napa gada versi dia. Jadi cara wong khusuk kok kandani makmum wong fasik usah mesti keberatan. Makmum fasik usah mosok super mabuk. Sok super kok fasik model sholat ngimami usak munaki kok nopo fasik. Dia bikin logika tandingan itu tidak baik dalam dunia wali ada baik dalam dunia ubudiyah ada baik. Padahal jelas-jelas Nabi ngendikan solu khulfa mangkola la ilaha illallah. Ya sudah kalau Nabi mengesahkan ya yes, kita melok-melok darah nopo. Sunnah dan ya sering mangkel ke imam karena selera ngimam ini buatan kode wikulah tapi semangkel-mangkel sidik wis sing khusyuk nemen kula emang to. Emang samu pangeran napa salat perkara khusyuk mung ditampone krana fadhile pangeran. Ya ambek sing ra khusyuk kula yo mantep. Ngarep pangeran biasa niku. Hanya kula ambek imam sering mantep. Tapi ya tetap kula mau dadi imam. Maksudnya yo yo ora gelem lho dadi. Ngiling-ngilingan nak salat makmum wong fasik iku sah. Kota Indonesia ini gue umum paling soleh jadi imam, paling ahli fikih jadi imam, paling benar jadi imam, termasuk paling ambisi jadi imam macam-macam. Jadi macam-macam lah di dunia zaman akhir. Atau sing dibenung ya jadi apa? Tapi gue ilingi-ilingan nak imam itu sah asal memenuhi syarat rukun, rakyat itu soleh teman-teman. Ibu dua nawang alim sih jadi makmum. Jadi wong alim teng Indonesia ini pun bener wonten standar ideal. Ini dawuh Rasulullah ya ummul qoma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa afqahuhum. Jadi Nabi dalam mengendikan standar ideal ya nak iso sing dadi imam sing paling ahli baca Quran, sing ahli fiqh. Itu standar ideal. Itu juga banyak di mana-mana pondok-pondok diimami kiainya karena tentu kiainya itu ilmunya terbaik, fiqihnya terbaik. Tapi banyak juga orang alim yang jadi makmum. Supaya imam yang terbaik itu tidak jadi standar secara masif. Kalau itu jadi standar secara masif itu kan terus repot. Misalnya imami maghrib teng mriki, ah sapa sing paling fase dites sik. Sing jenggoten jebule ora fase. Sing muete jebule fase. Karena dites menah dites fikih iki. Kiblat ngendi? Gak roh. Tapi madhepmu kok ya jare wong akeh ngulon berarti fikih jeblok. Wis tok alim, aku roh. Tahu tak tes nih Yomar Rasul Kiblat meletih ini jam Kiblat boleh pintar ya ke GPS itu Kiblat jadi fakir lebih unggul terus di tesnya waroi pernah yang aku sanggup duit apa? Tak muni duit proposal
Mau kan yo repot, moso apa imam ya gegere ngetes tajwid, fikih, waroi. Terus seleksi terakhir wa imamu qomin wa hum la burobir. Dia harus orang paling dapat simpati orang banyak. Imamnya kaum yang publik tuh rido. Jadi di tes makmumnya. Yang paling seneng sopo, paling poin yang paling agak sopo. Onong khusyuk, tapi onong khusyuk mantel no. Gue sengak biasanya nak ngomong ketemu uang gue sengak. Kondi kau buri. Soal khusyuk kadang mantel. Akhirnya kan repot. Repot orang misalnya gue dites termasuk syarat imam. Nah kepengen yang standar ideal ni. Wa imamu kaumin wa hum lahu rodun. Imamnya kaum yang publik yang makmum itu ri. Nah itu kalau dipraktekkan tentu terjadi kegaduhan sosial karena kadang mustuwa problemnya di kiroah. Biasanya imam imam desa bertua itu orang problemnya yang kiroah. Nah saya nom problemnya yang melete. Yang khusyuk biasanya goblok. Wes semua nanti dia semua. Ono wong khusyuk iki ora seneng sinau. Dekne seneng bayangno pangeran nganggo versine, repot. Ya misalnya mlebu swarga bayangane mergo ngamal. Nah dekne tahajud terus, sedekah terus iku mari mlebu. Oh itu kan bahaya cara ilmu akidah. Nggo swarga ya fadhole pangeran, nah khusyuk khusyuk wae ora usah bayangno ngamalem iso tuku. Wong fase menya tauhid bener, swarga fadhole pangeran, fase kalah. Tapi kurang ngajar pangeran. Biasanya gus ngono, jarang ngomong khusuk ngalim aja. Repot nih, serah khusuk orang ngalim, malah repot nih. Ini semua ngono pangeran gaya manusia udah sempur. Lalu ikut terus misalnya diseleksi kan repot. Sehingga Rasulullah gaya panduan dulu, gaya solu khutbah mangkola. La ilaha illallah. Saya sholat kadang-kadang ismak mumbong sing lafano la ilaha illallah. Nah saya termasuk orang yang mempertahankan itu sehingga banyak kiai alim yang senang jadi makmum wiling-wilingan bahwa tidak seketat itu syarat jadi imam itu tidak seketat.